BPWPKS Jawa Barat, warga berbondong-bondong ikuti kegiatan donor darah untuk membantu sesama. Misi kemanusiaan yang digagas oleh BPWPKS Jawa Barat tersebut diikuti lebih dari seratusan warga yang berasal dari berbagai kecamatan di Kota Bandung. Salah satu seorang pendonor mengaku program donor darah ini sangat baik karena bisa menjaga kesehatan pendonor sekaligus membantu sesama. Alhamdulillah, setelah itu ibu harus mendownload. Jangan terlalu lama. Aplikasi itu dulu ya. Biar bisa rutin 3 bulan sekali. Silakan yang belum mendownload untuk 2024 menang Jawa Barat Indonesia. Sementara itu pihak DPWPKS Jawa Barat menjelaskan, program donor darah ini rutin dilakukan sebagai bagian dari program kerja partai yang bersentuhan langsung dengan warga masyarakat. Ini kegiatan dari bidang Kesos DPWPKS Jawa Barat, kita memang secara rutin melaksanakan kegiatan donor darah yang biasanya dilakukan 2 bulan sekali. Bulan kemarin kita melaksanakan di rumah pemenangan Anies Baswedan, dan hari ini, bulan ini kita juga melaksanakannya di sini kantor DPWPKS Jawa Barat. Selain donor darah, kita juga ada baksos ya, untuk yang berhasil mendonorkan darahnya, kita memberikan bantuan sembako untuk teman-teman. Selain donor darah, DPWPKS Jabar juga rutin menggelar program pelatihan UMKM, sosialisasi kemanusiaan, dan lain-lain. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.